Saya hari ini bangun kesiangan, saudara-saudara, karena kalau udah mau persiapan mudik tuh ya, ini mudik kali ini soalnya agak lama gitu loh, jadinya nyari-nyari hotel itu yang Mursidah ya. Kita mau gaya-gaya setengah backpacker gitu ya, itu dia tuannya. Cuma mau cerita nih, lihat nih. Nih, tuh ya. Tiket pesawat dari sini ini udah setahun yang lalu beli. Terus saya lagi bikin-bikin inilah ya, planning ya, rencana. Bikin kalender planning ya. Liburan tuh si doi itu dia dia rapih jadinya dibikin gini ya, dibikin list ya. Tidak lupa vaksinasi, bukti vaksinasi ya. Beginilah ya saudara-saudara, tuh lihat tuh saya tuh mainannya dari kemarin tuh sampai berapa hari bangun siang terus karena tidurnya kemalaman ya, biasalah browsing browsing ya. Jadi begitu aja saudara-saudaranya, karena takut waktunya itu loh mau nyari-nyari yang lain, dadakan-dadakan tuh nggak enak ya. Jadi udah selesai semua, jadi dari berangkat sampai balik ke itu ya udah dibikin inilah, dibikin list untuk dari biaya sampai tempat, sampai apa aja yang mau kita ini di sana gitu ya, di selama mudik gitu. Karena si Umbul ini dia yang booking tiket kali ini agak lama ya, tapi nggak apa-apa ya, kalau mudik tuh selalu selalu spamming gitu ya. Semoga semua lancar-lancar. Iya gitu aja. Hari ini saya masih capek karena baru bangun jam 11 kali tadi. Kemarin tuh tidur jam 3 pagi. Biasalah ya nonton-nonton YouTube. Terus minggu ini saya agak tenang karena minggu lalu itu saya ngelebihin target lagi ya langganan. Jadi minggu ini saya mau agak santai. Ada berapa orang sih yang kirim untuk bikin janji tapi saya belum bales. Terus oh ya, minggu ini tuh jam udah berubah ya. Jadi jam jam winter itu udah habis, sekarang masuk ke jam musim panas. Jadinya jam winter itu kan biasanya bedanya 6 jam ya sama Indonesia sama Jakarta. Sekarang beda cuma 5 jam ya. Jadi cuma 5 jam perbedaan waktu. Indonesia tuh lebih dulu ya. Gitu saudara-saudara. Oke, nanti saya cerita lagi. Oh ya, Mida. Nunggu langganan. Sambil ngopi dan makan coklat. Ngobrol ya guys, ngobrol. Hari ini ada langganan baru. Kemarin juga langganan baru hari Selasa. Sekarang hari Kamis ya. Sibuk nyari hotel saudara-saudara, planningnya liburan bingung mau kemana. Akhirnya ganti-ganti hotel mulu, booking lewat booking.com, lewat hotel.com, lewat tiket.com, lewat Traveloka nggak, tapi nggak berhasil. Terus lewat apa lagi tuh, lewat Expedia apa, tapi saya pakai cuman booking.com aja sama tiket.com ya. Jadi ini masih 10-5 menit nunggu orang-orang baru. Langganan baru mulut ke mulut. Saya nggak perlu google-googlean. Kalau google-googlean takut rame. Jadinya malah nggak santai. Saya kan pijet ini kan cuma 10-12 jam jadinya. Nggak mau terlalu diforsir ya. Jadi dinikmatin.
punya talenta harus dinikmatin, nggak harus sih, harus gimana ya, bukan harus, maksudnya kalau kita punya hobi, punya talenta, punya sesuatu yang bermanfaat buat orang lain atau kita sendiri, sebaiknya jangan terlalu diforsir, jadinya nggak nikmat lagi gitu ya. Oh ya, maaf ya yang puasa. Udah dulu ya ceritanya, saya jadi malu nggak puasa. Jadi dot nanti sambung. Iya, morning. Kita mau ke Slaus ya. Saya mau belanja sesuatu di toko kosmetik buat rambut. Yuk ikutin jalan-jalan. Karena dari kemarin ngedeprok di rumah ya. Okido, itu aja dulu ya. Tetap sambung lagi ya, buru-buru. Dingin, dingin, tau gak? Dingin, dingin. Sudah sampai di Slaus. Oh, dingin, saudara-saudara. Minta ampun. Ini mau musim semi, tapi kayak mau musim gugur. Nah, nanti ada patung vandal ya. Patung vandal. Vandal itu pencipta kamus. Pencipta kamus. Itu dia patungnya. Ntar saya kasih lihat ya. Patung vandal. Mungkin dia tinggal di sini si vandal ini. Dulunya ya. Jadi kalau mau beli kamus Nederland, kamus Belanda Indonesia yang merek vandal ya. XHS Coffee Drinken. Iya. Dari berangkat bangun kesiangan. Berangkat. Nih. Berangkat gak sempet ngopi. Ini yang namanya vandal ya. An Johan Hendrik van Dale. Groot Worden Boek der Nederlanders. Oh, yang namanya van Dale tuh ya. Pencipta. Mulai sarapan ya. Saya lagi nunggu waffle ya, dia lagi nunggu apple tart. Ini saya minum latte macchiato, dia minum kopi pahitnya. Oke. Okay. Tuh dia beli tas kayak cewek buat jalan-jalan. Tas cewek kayak kamera, tapi ini dia beli di tempat cewek, ya Allah. Nyari sepatu, saudara-saudara. Saya udah dapet. Saya kalau beli sepatu tuh saya nggak suka dosnya, jadi saya nggak pakai dos ya. Gitu, sepatu gini, sepatu buat jalan gitu loh. Mereknya sama, merek Skechers. Saya suka merek Skechers. Kalau dia sukanya Ricker. Merek Ricker juga enak dipakai ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini tas-tasnya, korting-korting. Ini 10 euro, 15 euro. Dan ini mobil saya ya. Saya dapat dompet paspor saudara-saudara 5 euro ya. Dari bahan kulit ya. Ya beginilah hari Minggu. Kelamaan deprok di rumah, jadinya keliling-keliling di ini. Kalau hari Minggu Slaus ini buka ya, makanya kita jalan-jalan ke Slaus ya. Slaus itu ada di Belanda ya. Yes. Kita bongkar belanjaan ya. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang kita beli ya. Kan pada mau tahu dong. Ini kosong. Ini sepatu yang saya cari-cari. Udah lama cari sepatu, saudara-saudara ya. Jadi saya beli sepatu. Sepatu. Terus si Ombul juga sepatu. Ini sepatu juga nih. Terus jaket. Ini jaket. Jaket kalian untuk jas hujan ya.
ya. Udah itu aja. Oh ya, ada lagi. Ada lagi ini celana ya. Cukup baik. Terus ini produk untuk bersihin gigi palsu. Terus apa lagi nih? Celana dalam, saudara-saudara, itu aja ya. Terus sampo saya nggak kebagian. Sampo yang saya cari. Ini buat tusuk-tusuk gigi ya. Oke, itu aja saudara-saudara ya. Ini saya juga beli kacamata ya. Tuh, kacamata. Kacamata adem. Saya beli dua, saudara-saudara. Tuh, kacamata ademnya. Cocok. Harganya 10. Better in the spiegel ilk. Dia bilang suruh lihat ya. Suruh lihat di ini agak gelap tapi ya kayak mendung gitu, tapi oke lah. Ya. Apa-apa ini. Dan satunya lagi yang ini. Ini agak coklat ini. Cakep juga ya. Jadi dia bilang cocok buat saya. Jadi saya beli saudara-saudara. Jadi harganya 10 ya. Ini warnanya agak kuning ya, coklat kuning. Kalau yang ini warnanya agak mendung gitulah, tapi nggak apa-apa ya. Oh, beli tempat paspor, saudara-saudara, cuma 5 euro kulit ya. Lumayan toh, 5 euro kulit. Nah, kulit ya. Ini tadi yang ada di dalam pasportnya ya. So, kulit ya. 5 euro. Lagi suka warna merah. So. Nih. Oh, ini dompet sudah lama ini. Oke, saudara-saudara, itu aja ceritanya ya. Jadi kita jalan-jalan, nikmati hari Minggu gitu ya. Kalian persiapan untuk. Nah, ini sepatu-sepatu yang kita beli tadi ya. Nah, ini selamanya si Ombul, saya mau cabut-cabutin ininya ya, dia minta dicabut-cabutin gitu lah saudara-saudara ya. Udah lama kita gak belanja-belanja soalnya, dan ini barang-barangnya juga lumayan ya. Terus sama perlengkapan untuk toilet yang tadi saya kasih lihat ya. Okido. Tuh, saya suka ini. 5 euro ya. Lumayan tuh. Karena plastiknya tadi cuma plastik begini, saudara-saudara. Paspor saya tuh plastiknya ini yang dari ngurus visum waktu itu. Tuh ya. Cuma dapat plastik ini, sekarang saya pakai. Tadi pas nemu gitu ya. 5 euro. Aman. Sama beli ini tadi ya, celana anak-anak. Celana anak-anak. Ini ya, kasih tahu aja ya ini. Murah. 14 euro. Celana lonceng. Celana cut bray. Terus, oh ya, tadi kita makan ya. Tadi ya. Tadi saya makan gak habis. Nah, tadi saya makan gak habis, terus sama pelayannya ditanya. Bawa pulang mau? Tumben-tumbenan saya ditawarin bawa pulang ya. Ya, saya bilang kenapa enggak tuh. Makin resep makin enak ya.
Jadi ini Tahlia Tale. Tahlia Tale ini kayak Tahlia Tali tuh mie yang lebar-lebar itu ya, kayak kwetiau ya. Tuh, tadi saya ditanyain, dari mana kamu? Dari Thailand apa dari Filipina? Saya bilang dari Indonesia. Terus dia tahu kali ya orang Asia itu kalau makan kan, apalagi saya kan kalau makan tuh kebanyakan ya, porsi orang Eropa. Kebanyakan, jadi terus dia nawarin, mau bawa pulang. Orang Belanda nawarin, bawa pulang biasanya kan. Biasanya nggak pernah nanya gitu ya. Terus lihat sepatu ya. Ini sepatu yang saya beli tuh ya, bling-bling tuh. Saya udah lama cari sepatu yang alasnya begini ya, saudara-saudara. Karena ini buat kerja juga enak ya. Jadi nggak kepleset gitu lah. Saya kan kadang kerja di dapur, licin. Terus ini sepatunya dia. Ini dia suka merek ini ya. Dia suka merek ini, kayak ibunya dia, Riker. Ini dia suka merek ini nih, suami saya sukanya merek Riker ya. Itu juga sama kayak ibunya. Kalau saya ini cari sepatu dari udah lama, saya cari sepatu yang bawahnya kayak begini. Tapi nanti saya juga mau pakai aja untuk liburan gitu ya. Jadi jalannya juga enak. Cuman saya nggak suka pakai tali-tali gini gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting sepatunya kuat dan enak dipakai jalan. Tadi enak dipakai jalan ya. Oke, itu aja cerita cerita minggu ini ya kita. Selama ini saya di rumah biasa pijet-pijet seminggu itu, terus karena hujan terus jadinya di rumah aja gitu ya. Jadi hari ini kita keluar sebentar ke Slaus. Slaus itu di daerah Belanda ya. Waktu itu kan saya juga pernah bikin video yang kita tahun baruan di hotel dekat Slaus itu. Terus sekarang saya mau beres-beres bajunya Do ini. Terus mungkin nyetrika dan nonton ya. Gitu aja cerita kita hari ini ya. Minggu ini ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cekidot.